belum gelap ini. Itu kan pada belakang kan? Udah salah. Astagfirullahaladzim. Belakang juga ya. Ada yang lihat. Astagfirullah. Allah Akbar. Ayo. Nah, udah tahu bang. Ini loh. Kaget. Busuk terlihat. Kaget. Allah Akbar. Yaudah kita cari, kita penggal sekarang. Tuh kan dua apa? Enggak tahu. Allah Akbar. Apa namanya? Allah Akbar. Tuh kan? Enggak seram kan? Bener kan jadi pengen seram suaranya kan? Lo mau cosplay Joker ya, Pak? Lama gak main game horror soalnya deh, lama berapa tahun gitu. Sekalian pengen main lagi. Gue gak tau sih. Nah ini tuh figure of the Mr. Solander and Awus release. Dan ini mod menu, siapa tahu ya kita dapat. Kita kalau emosi kita pakai mod aja ya. Dan untuk game kayak gini tuh nggak usah takut, pokoknya kita maju aja gitu. Ada pun kita bisa tempelin, kita bisa penggal kepala dia tuh. Setan asu. Misalnya di dalam sekarang belakang ini mah. Oke. Okay. Astagfirullah. Belum main aja udah kayak gini loh. Ini belum apa-apa di dalam kubur nih mah. Belum gelap ini. Itu kan pada belakang kan. Murahan lo jadi setan tau enggak? Di sini belakang-belakang sini ada nih kunci. Tapi kalau serem seselem yang udah salah. Astagfirullahaladzim. Belakang juga ya. Game jadul kayak gini tapi masih serem loh. Buset deh. Gara-gara lama gak main gitu. Usah bro. Sini harus pakai kunci ini, kamarnya setan itu mah. Nah, ya, yeah, hello. Ini kemarin ini bocil lepep nih mah. Bangke lu. Ini kalau bisa gua pukul lu sekarang. Gua cincang kuliti lu. Ada pala terbang kah? Kalau kita tidur di sini tuh bisa banget. Ada yang bisa, astagfirullah. Game ini bisa haram juga loh cuy, beneran. Soalnya kalau kalian takut, siapa tahu nih buat kalian pernah takut tahajud itu, mau salat tahajud tiba-tiba takut gara-gara main game. Lebih baik dihentikan aja daripada game ini buat kalian gak bisa salat tahajud ya kan. Atau salat subuh gitu kan, pada sepi tuh salat subuh tuh. Yaelah bro, di sini tadi gak ada pieces itu apa, lo mau kupukul, gue penggal pala lo. Ini rilis semuanya dari saya buka ini mah. Ini lukisan masa kecil ini mah. Tuh. This bro, oh, wait. Allah Akbar. Gak takut gue, sini maju. Belum terbiasa soalnya. Ini gambar apa? Coba jangan sombong. Cuy, gue main game horror banyak bacot ya. Tim lawas banget gini padahal itu masih horror juga loh. Ahem, dari sini kan ada. Woi, what the f. Astagfirullah. Ini nanti kita kembali bakal ada sana itu. Duduk aja nanti di sana tuh. Lu pernah namatin sih yang ini sih. Jadi tenang aja gitu. Gak tahu jam scare-nya. Kita tutup. Ayo, nah udah tahu bang. Sini kan. Buka gak tuh. Udah maju sini lo. Orang kaget. Tolong. Apa lo buri? Kaget. Allah Akbar. Gue congkel mata lo kalau gue. Baru dapat 3 cuy. Nanti kita ke bawah buat cari linggis juga sih kalau nggak salah. Oh, alhamdulillah dapat kunci ya.
Game ini fiturnya tuh kurangnya tuh bagian screen kurang banget. Cellar key. Oh, benar pakai kunci khusus gitu. Ini sudah ada dua fitur berarti ya. Dulu masih sama aja seharusnya, enggak ada bedanya sih. Bedanya ini saya pakai mode menu. Siapa tahu kalau saya pakai mode aja gitu. Sering-sering lihat belakang aja lah ya biar kena jump scare. Itu kan betul kan pada ngomongin. Respawnnya berapa menit itu? Pokoknya kalau kalian main game gini ya tuh gak usah apa enggak usah mikir aneh-aneh, main aja gitu aja gitu aja sih. Isinya tuh kosong. Ntar ini buku apa nih? Ada pala orang kan? Yaudah kita cari, kita penggal sekarang. Ayo sini kamu. Mudah deh, lepas dari jasadnya bang. Mau tinggal di mana coba? Tuh kan dua apa? Gak takut? Apa? Kirain sampah. Seru. Ini rasanya satu menit sekali ya. Allah Akbar. Ini game ini gak bisa dimode, bisa dimode gue edit tuh setan. Taman tangguh cuma punya PK editor. Gue ini dapur nih mah. Maju sini lah. Gue ya, hahaha. Ini gak bisa dibuka cuy. Dapur elektronik, elektronik dapur modern. Pakai listrik gitu mah. BTW game ini kalau kalian udah sering-sering main tuh gak ada serem-seremnya. Ya Allah ini kurang satu pitch lagi loh, kurang satu ngumpulin apa namanya? Allah Akbar. Ini belum malam selendiran di seller ya. Aslinya tuh ya yang bikin kalian serem tuh itu suaranya nih, suara horornya nih. Coba kita tentang suaranya, pasti kan gak akan takutan. Ini kalian yang bikin serem tuh suara jump scare-nya doang. Setannya tuh kagak seriusnya. Tuh kan, gak serem kan? Gak kaget kan? Yang bikin serem tuh jump scare-nya. Bro, di sini ternyata gak ada pieces loh. Pieces-nya tuh di belakang-belakang sini, Pak. Ini gak ada sama sekali loh. Ini cari semana coba. Apa gua? Alhamdulillah. Ada kunci. Ini udah terlewatin tadi ini mah. Yep. Udah hafal gua. Tuh, no. Biasanya dia balik-balik kerdus nih mah. Terus setan kemana dah? Biasanya kalau udah dilewatin gitu jarang banget jumpscare-jumpscare-nya gitu. Ayo sini. Main sama gua. Mau ada mapnya juga, nggak perlu map lah ya. Benci sih, benci main game ginian mah. Salah-salah tuh sering-sering lihat belakang aja gitu, biar kena jump scare mulu. Bener kan, jadi pingin seram suaranya kan? Lo mau cosplay Joker ya, Pak? Itu mungkin mungkinnya si buat si pembuat game itu ya, game setan kayak gini, game gak ada bagus biasa berusin roasting lah. Iyalah, udah terbiasa. Oh ada kunci, dapat dua kunci tapi nggak tahu pintu mana yang masih terkunci. Ya bermain game gini tuh kalau nggak usah terlalu fokus, sekali-sekali kalian lihat-lihat keluar gitu. Nah tuh udah keluar game dikit gitu. Kalau kalian terlalu fokus ntar kena jump scare, nah takut kayak gitu. Ini berapa menit kita speedrun kali game ginian? Oh ada pieces, alhamdulillah. Bener kan dibalik-balik pintu kan. Ijemnya bisa dibuka juga.
Kalau di game yang di selendir dan desakar tuh di balik lemari ada. Di dalam lemari itu tiba-tiba kepala melayang gitu. Allah Akbar, lo mau apa dah lo? Mau gue bantai dah lo, Pak? Pokoknya udah kebuka semua, alhamdulillah. Wah, belakang. Ya, iya kan? Burik, burik. Ini kita masih punya satu jalan lagi buat jalan keluar nih, Ma. Ini beneran saya nggak pakai mod dari tadi. Ini mod buat jaga-jaga kalau misal kita kesel gitu. Kita pakai mod aja. Oke, dapat kunci cellar. Belakang. Bener kan? Cellar kalau nggak salah jalannya ke sini. Iya nggak sih? Oh iya bener. Game kayak gini kok tak mainin toh. Lucu sih game kayak ginian gitu. Kalau kalian nggak sabaran. Ini kamar si setan. Apa? Apa? Lo mau apa lo? Mau tanding mah? Ayo sini gas. Ini lebih lebih serem yang Asylum sih cuy. Asylum tuh 3 orang ngegeng gitu pak. Kalau nggak salah nanti di sini ada jump scare juga. Ya apa lo bang, lo mau apa, mau makan kok bang. Pala melayang kagak. Udah gak ada ya, biasanya linggisnya tuh ada di sini nih. Udah kan, tempat-tempat baru nih awas wih, rumah jump scare. Beneran gak bohong aku. Tempat-tempat baru lo ya. Ya tuh kan, betul kan baru tomongin. Game-nya mah kayak gini, tempat-tempat baru tuh lama jam sekarang, tapi kalau sudah kita sering lewat situ, jarang banget. Apa? Sini. Kita acun aja dia. Tapi sebenarnya kalau di dunia asli tuh gak boleh diacun gitu, kayak sama aja dia. Oh, tak tahu ngomong apa aku. Allahu Akbar. Gak bisa dibuka, cuy. Berarti di game berarti kuncinya tidak berfungsi lagi di sini. Kita berarti fokus cari linggis. Nah. Ya Allah, game lawas kok ingin game di pemanah tim tim sini hati ya. Setannya lebih real gitu padahal tuh gak ada dunia nyata. Sini tuh mah. Tapi enggak sampai jump scare kayak gitu juga kali. Ini mah terlalu sirik nih mah. Mau gelut, Mbak. Sinilah. Udah terbiasa cuy, tenang cuy. Ini kalau nggak salah sih kiri jalannya buntu. Bacot nanti ada Spider-Man cuy. Piu. Astagfirullahaladzim, game apa ini coba yang tamain. Wap. Betul kan? Apa? Tenang cuy, kita udah pernah matiin soalnya dulu. Dulu pernah masih pakai HP yang kentang itu ya. Pernah matiin beneran. Oh, udah dapat ada crowbar, berarti udah mau tamat ini cuy. Open up. Ya. Buntu nih mah. Tuh kan betul kan. Jam haram gini. Kalau buat kalian takut, mending gak usah kalian mainin. Takutnya malah kalian save pada Tuhan cuy. Mending bang gak usah mainin mah. Ganti game lain aja, kayak Minecraft, Fire gitu. Daripada bikin sirik, bikin takut sama setan yang kampret itu. Padahal tuh mah gak ada apa-apanya ke dunia nyata mah. Di bawahan kita tuh kenapa loh? Mau kesel apa gimana coba? Aku lupa loh tempatnya apa namanya, pintu buat ini kah? Oh ya, yeah, really? Oh ya, yeah. Apa? Ah, hampir mati. Kita buka lah, hilang cuy, kira-kira crowbar-nya. Ini dia, kita udah bisa memenangkan game kampret satu ini. Ini grafiknya masih pakai grafik burik ya. Nah, ada menang cuy. Dan
want to hear. Oh my god, saya kira tuh kepalanya potong. Mana tahu new mana stop in the answer to the Mr. of Landrina. Congrats, just okay, kita menang the end. Dah gitu aja misinya, udah selesai, langsung kita bilang game lagi gitu. Ini nanti salah sensor ya, soalnya nih ini setan memang gak ada akhlak. Tapi kalau misalnya ribet sih ribet yang, kalau masalah ribet sih ribet yang itu sih. Misalnya di Indonesia lari itu tempatnya ribet. Tapi kalau kalian udah hafal sih enak banget sih untuk game-game satu itu. Yang belum berani tamainan tuh yang Asylum itu. Rendah-rendah Asylum macet tuh game udah mau. Oh, so Slendrio ini masih enak lah kalau cuma ini gitu. Rekrat satu ini, gak tahu sih mau ngapain. So, di kanan ini ada muka siapa ini? Nyalanya mungkin ya. Simpulannya setan kayak gini tuh gak ada di dunia nyata. Adapun itu kita boleh melawan, karena dia udah berani muncul di alam orang lain, kayak gitu. Jadi ada yang ngaku setan monol, orang monol gitu. Tutup terawih.